nama aku Resli. Aku kuliah di William English University. Major aku Bachelor of Culinary Arts Management year 3 SEM 1. Jadi basically Culinary Arts Management itu kita belajar soal manajemen restoran. Habis itu kita juga belajar praktikalnya juga. Jadi basically kita bakal belajar semuanya soal restoran. Jadi optionnya kalau train dari Flinders bisa naik platform 1 turun di Flagstaff Station. Terus kalau pilihan tram bisa naik nomor 30, 35 atau enggak 86. Jadi di sini kita ada 4 tempat makan buat kalian nanti yang lapar. Pertama itu kita ada kafe yang sekarang di belakang itu blok A, terus ada bistro di blok D, sama ada bakery juga di blok D. Kalau kalian punya roti sama kopi, terus habis itu ada juga Angus Restaurant itu di blok E. Kegiatan di uni ada lecture, ada tutorial, terus ada practical juga. Terus kalau practical itu biasanya kita masak buat restaurant service atau enggak biasa ada juga yang kayak hot kitchen atau enggak patisserie gitu. Jadi kenapa aku pilih William English? Soalnya William English itu salah satu kampus terbaik di Melbourne untuk jurusan hospitality. Terus untuk course aku sendiri itu juga adanya di William English. Menurut aku kuliah di William English tuh seru banget. Soalnya kamu bukan cuma bisa belajar soal manajemen sama teori, tapi kamu juga bisa langsung praktek. Jadi buat aku di restoran, aku nggak cuman tahu gimana cara masak, tapi aku juga tahu manajemennya itu dalamnya itu harus kayak gimana. Jadi itu sih yang aku suka dari kuliah di sini. Soalnya bener-bener aku bisa salurin banget hobi aku di sini tuh gimana gitu. Terus buat pesan buat kalian yang mau kuliah di William English, kalian coba dulu cari passion kalian tuh di mana. Kalian passionnya di hotel, restoran, atau kalian mungkin lebih suka di tourism atau event. Terus kalian bisa juga langsung cek ke website mereka yaitu english.edu.au. That's all. Thank you.